Penyanyi senior Hetikus Endang kedatangan tamu istimewa di hari Lebaran kali ini. Para sahabat yang berasal dari Perapindo, Persatuan Artis Penyanyi Indonesia yang terdiri dari artis dan penyanyi lawas tanah air, berkumpul di kediaman Bunda Heti. Di antaranya adalah Titi Sandora dan Vivi Sumanti yang dahulu begitu terkenal di zamannya. Berbagai makanan dan minuman siap tersaji di acara open house sekaligus temu kangen Hetikus Endang bersama para sahabatnya. Suasana Lebaran begini bersama teman-teman semuanya, teman-teman senior-senior kita. Ya, ini ada Mbak Titi Sandora. Hai Mbak Titi. Ya, ini suasana Lebaran nih. Kita. Mantap. Itu penuh sama makanan. Belum. Ini Mbak Wirdaningsih, jauh-jauh dari mana? Bekasi, dari Bekasi ya? Cibubur. Dari Cibubur. Ini artis senior kita. Ini Mbak Sally. Mbak Sally Sarjan. Ini Mbak Yunce. Ini Mbak Yeti Wijaya, ini Mbak Irni Yusnita, berlebaran di sini. Kebetulan kita ini keluarga besar dari Perapindo, ya berhalal bilhalal. Jadi kan lebaran ini kan suasana lebaran kan lama ya, jadi keluarga besar kumpul. Nah ini teman-teman dari Perapindo kumpul, nanti khusus keluarga bunda sendiri juga ada, nanti keluarga bapak juga ada. Ketupat lebaran dengan sayur opor ayam. Mulai dari nasi goreng pete, bakso mercon keju, mie goreng, es kuteng Bandung, sampai makanan super spesial buatan Bunda Heti yakni pastel, siap disantap bersama. Titi Sandora pun memuji kelezatan pastel yang disantap dengan sambal botol itu. Hingga Titi Sandora langsung meminta tuan rumah untuk menyiapkan oleh-oleh untuk suaminya, Muhsin Alatas. Bagaimana serunya suasana lebaran sambil menikmati berbagai macam makanan khas para artis dan penyanyi tempo dulu? Menu lebaran bunda yang selalu keluar adalah pastel ini. Top, pokoknya top banget pastelnya. Enak banget. Happy itu sudah janji sama saya. Dari kapan-kapan. Jadi tinggal WA aja. Mana pastelnya? Mana? Kamu kan doyan pastel. Tulang bawain. Tulang bawain. Oh iya benar. Suasana premier.